Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku dari subuh. Aku mulai beberes dari jam 5 subuh gitu ya teman-teman. Tumben banget pengen bikin vlog jam 5 subuh. Biasanya tuh udah beberapa bulan sekarang aku tuh mager banget ya beberes dari subuh, maksudnya divideoin. Kalau beberes sih emang tiap hari, kadang dari subuh gitu ya, udah habis sholat kadang beberes tipis-tipis. Cuma baru kali ini ya pengen di vlogin gitu. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih? Kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih yang udah mau mengklik video ini, tonton sampai selesai ya. Dan ini aku beberes kasurnya, tapi ada anak aku ya, jadi beberesnya pinggir-pinggirnya aja dan lipat-lipat selimut. Dan ini juga lanjut beres-beresin si ininya ya teman-teman, si karpet udah aku kibas-kibasin juga. Suka selalu aja ada remahan atau debu-debu gitu, jadi harus selalu dikibas-kibas ya sama sapu lidi aja. Karena aku mah enggak punya apa ya yang disedot-sedot itu, vakum ya gitu ya teman-teman. Pekerjaan rumahku masih secara manual aja ya teman-teman, enggak pakai alat-alat listrik gitu. Dan ini lanjut aku ngelap-ngelap di area TV, pertipian ini selalu saja kelihatan banget debunya karena mungkin si kayunya warna coklat ya teman-teman, jadi sering banget kelihatan tuh si debu-debunya. Beda ya kalau sama yang putih ini. Ini tuh gak kelihatan sih debu-debunya ya teman-teman, cuma aku risih aja sih ada gitu debu, jadi aku elap-elapin dan udah aku rapihin lagi. Dan ini si TV ini yang selalu banget terlihat debunya ya teman-teman. Oke, untuk elap-elap TV-nya udah selesai, lanjut. Dan ini ke area kulkas aku, di atas kulkas selalu saja berantakannya, menyimpan apa ini itu pasti selalu ada di atas kulkas ini, mohon maaf ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku juga mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah mau mensubscribe channel YouTubeku, yang udah dukung channelku, yang suka nonton, yang suka komen, yang nonton tapi gak komen juga, aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Tanpa dukungan teman-teman aku tuh bukan apa-apa ya. Alhamdulillah masih ada aja yang menonton ya teman-teman. Ini aku tadi nyemprot-nyemprotin dulu nih teman-teman, banyak sekali nyamuk di pagi hari. Mungkin karena aku udah buka pintu yang belakang, yang tengah itu, yang ke dapur, jadi banyak sekali nyamuk. Dan ini lanjut lap-lap akuarium. Ini ikan aku tinggal 3 biji teman-teman, pada hilang yang lainnya nggak tahu kemana ya. Pada meninggal dunia kayaknya teman-teman. Ada yang loncat-loncat gitu juga, jadi kadang nggak ketahuan ya pas malam. Makanya aku sekarang ditutup seperti itu, pakai apa itu ya teman-teman, dus-dusan. Dan ini lanjut aku ngelap-ngelap ke area meja makan aku. Di sini selalu juga kotor ya, banyak remahan nasi, makanan, jadi sering banget kotor loh teman-teman. Aku sering banget ngelap-ngelap di sini karena banyak juga percikan air ya, apalagi anak-anak tuh kalau minum air galon dia tuh suka beleber atau kecipratan gitu. Dan ini air galonku udah mau habis, nanti siang aku mau beli gitu.
Dan lanjut juga aku mau ngepel-ngepel nih teman-teman. Aku mau nyapu-nyapu dulu sih sebenarnya teman-teman, ini nyapu-nyapu ke area tangga. Ini tuh gak pernah diempel ya si tangga ini karena masih pakai acian gitu. Ya jadi disapuin aja ya teman-teman. Kalau diempel gitu takutnya ngelupas ya si aciannya gitu. Gak tahu kapan ya teman-teman di keramik nih. Semoga aja kalau ada rezeki aku bisa beli keramik nih teman-teman. Dan ini udah siang aja ya teman-teman. Udah kelihatan mataharinya. Aku bukain aja gordennya. Dan ini nyapu-nyapu dulu dari depan sampai belakang. Oh teman-teman udah pada masuk sekolah ya sekarang. Aku pas bikin video kayaknya pas hari apa ya teman-teman, masih libur sih ini, tapi pas ngedubbing anak-anak udah pada masuk sekolah. Gak kerasa ya teman-teman, udah 2 minggu lebih libur sekolah dan memulai lagi rutinitas IRT ya. Bangunin pagi-pagi anak-anak, ngasih sarapan, bikin sarapan pagi-pagi banget. Biasanya sih aku kalau lagi libur agak siangan aja bikin sarapannya. Beda kalau sekarang ya, udah masuk sekolah harus pagi-pagi banget pokoknya, agar anak-anak tuh kalau jajan sembarangan udah ada nasi ya di perutnya gitu. Takut di sekolah pasti suka banget tuh anak-anak jajan minuman gitu ya kalau pagi-pagi. Makanya harus selalu sarapan ya teman-teman. Alhamdulillah anakku tim yang suka sarapan pagi-pagi ya. Gimana nih teman-teman, ada yang sama kayak aku, bisa tulis di kolom komentarnya ya. Dan ini lanjut aku ngepel-ngepel di area sini. Ini anakku masih tidur aja ya padahal aku tuh berisik ini. Kesana kemari nyapu ngepel. Dia itu suka bergadang ya teman-teman, anakku yang kecil. Tidurnya kadang jam 12 malam atau jam 11 malam gitu. Aku tuh udah ngebiasain ya anakku biar cepet tidur pukul 9 atau 10. Tapi dia tuh susah banget ya teman-teman, gak tahu kenapa. Mungkin di rumah aku ada hantunya ya teman-teman atau apa. Dia tuh kadang main malam-malam ya, mainin mainannya gitu malam-malam. Aku kadang suka nemenin aja ya teman-teman, maksain. Tapi walaupun aku bergadang juga harus bangun pagi-pagi lagi ya teman-teman. Begitulah resiko jadi ibu rumah tangga ya. Harus semangat, harus bangun pagi walaupun malamnya bergadang. Dan ini aku mau repil sabun NU santri gitu ya teman-teman. Aku beli di warung emak aku. Jadi ada yang nitip gitu, jadi buatan pesantrenan gitu. Ini bagus banget sih, wangi banget sih sabunnya, kental juga. Ini awet sih, 1 bulan lebih aku pakai. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bisa komen aja ya di sini, nanti bisa chat WA atau apa gitu ya teman-teman. Untuk nomor WA aku ada ya di kolom deskripsi profil aku kayaknya ada gitu, atau ke Facebook juga. Ini harganya 13.000 ya sebotol gini. Ini asli buatan anak negeri Indonesia ya teman-teman. Aku harus mendukung ya dengan cara membeli produk mereka gitu. Alhamdulillah busanya tuh kental banyak dan wangi banget pokoknya.
Anak aku juga suka ya teman-teman, yang cowok dia tuh katanya wangi mah, pas mandi tuh wangi katanya. Dan ini lanjut, aku mau jemur tas anak aku nih, karena sebentar lagi pas bikin video ini kayaknya hari Sabtu gitu ya teman-teman, baru sempet aku jemur si tas ya, nyuci tas sekolahnya. Padahal satu hari lagi kayaknya masuk sekolah. Dan aku tuh semalam abis ganti spray ya teman-teman. Jadi aku nyuci spray 2 di kamar belakang sama yang di ruang TV itu. Oh ya teman-teman, aku tuh belum nanya ya kabar-kabar teman-teman lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku. Bisa tulis di kolom-kolomnya ya teman-teman. Apakah lagi rebahan atau sambil makan nih teman-teman. Semoga teman-teman suka ya dengan video-video ibu rumah tangga, video sederhana yang seperti ini aja pekerjaannya yang berulang dan kayaknya sih membosankan ya teman-teman. Tapi mau gimana lagi ya, pekerjaan IRT yang harus selalu dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan ya pasti berantakan dah rumah kita. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video receh dari aku. Mohon maaf bila ada kata-kata dari aku yang tidak berkenan atau nggak enak gitu, karena aku hanya manusia biasa. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu untuk video recehnya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Share juga ke tab komunitas atau media sosial teman-teman. Oke, terima kasih banyak yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.